SPRM akan terus memastikan tindakan kita bebas dan tidak memilih buruh. Dalam konteks inilah saya menjelaskan bahawa bagai contohnya bagaimana kita bertindak dengan cepat walaupun pada masa tersebut tidak ada kesalahan, laporan yang dibuat adalah berkaitan dengan kesalahan rasuah per se ataupun kesalahan rasuah secara jelas. Hanya laporan dibuat di Pulau Pinang pada masa itu Datuk Latifah. Datuk Latifah ke Datuk Sam? You, Datuk Sam yang menjadi pengarah dan telah memaklumkan bahawa satu laporan telah dibuat lebih kurang pada pukul 2 lebih ya. Dan memberitahu saya, saya terus mengarahkan Tuan Idris untuk membuka KPA pada masa itu, memastikan betul atau tidak custom satu dikeluarkan masuk dalam blok. Cincin tu pun saya nak tengoklah 24 juta besar mana, satu bakul ke, dia sekecil mana, bentuk dia macam mana, heran juga nak tengok 24 juta 8 juta US. Ha, betul, bukan tak betul. Jadi saya pun nak juga tengok kat pokok tak sampai juta-juta. Sampai kat situ yang kedai Mas Melayu Habib. Ha. Ya Habib pun tak ada sebarang semua hal tersebut. Jadi oleh kerana benda itu bukan kes rasuah lagi, saya suruh pegawai menjalankan siasatan dan untuk memastikan betul atau tidak itu berlaku, saya terus menghubungi Perdana Menteri. Pada masa itu Perdana Menteri berada di London. Saya bertanya, kata betul atau tidak mak beli cincin ini? Ini because we wanted to verify, belum corruption investigation lagi. Betul tak betul? Because ini dah jadi isu besar. And dia gelak lah saya masa tu. Saya tak beritahu lah soal khabar yang dia gelak. Dia gelak, kita tak ada bura, kata benda tu, we don't buy. It is apa, cincin untuk anak dia bertunang ke nak kahwin, I cannot remember. So apa, dia punya bakal mak, bakal menantu dia, bagilah cincin tu nak tengok. Dia cincin yang berharga 24 juta ni, kedai datang jumpa orang. Faham? Kalau setakat 24 ringgit ataupun 2,400, orang pergi ke kedai. Kita pergi ke Pokong atau kita pergi ke Habib. Kalau 24 juta, ya Habib datang jumpa kita. Sebab cincin tu dibuat satu je setahun. Jadi, and orang yang mampu beli dalam dunia pun lebih kurang 100 orang. Jadi cincin tu pergilah kepada potential potential buyer. Jadi niat dia bukan beli untuk apa? Untuk diberi semasa pertunangan atau perkahwinan. Dan tak setuju. Kalau saya sebelum sampai dah setuju dah. Tak payah tengok, kata 24 juta setuju je lah. Kan? Ini dia tak setuju. Saya tak tahu lah, tak setuju dia kata nak tinggi sikit ke lagi ke, tak tahulah. Tapi yang pastinya tak setuju. Kalau ikut hukum, ikut nilai, Masya Allah, tak setuju. Patutnya positive news, but unfortunately it become a negative news. And kita kena faham, yang ni saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, and which I also not intended to inform the public. You know why custom to keluar? Because the Prime Minister refused to see persatuan custom apabila kes 3B berlaku. And salah saya, kerana saya yang nasihatkan dia, jangan jumpa. Kerana kita nak mempertahankan identiti kita, kita mempertahankan tindakan kita dalam hal menyiasat custom kes 3B yang mula tu kan, walaupun berlaku kematian dan sebagainya, because persatuan telah mendesak ataupun mengadakan perjumpaan dengan peguam negara dan minta seolah-olah memberi pengecualian
ke atas tuduhan, ke atas mereka yang telah disiasat atau ditangkap. Mereka juga telah berjumpa dengan saya, meminta seolah-olah segitulah, dan mereka ingin menjumpa Perdana Menteri untuk menyatakan hasrat mereka. Keengganan Perdana Menteri ini membuatkan mereka bangkit marah. Itu sebabnya salah satu retaliation kepada perbuatan itu ialah tidak mungkin manusia lain akan tahu dalam negara ini sekiranya pegawai daripada Jabatan Kastam mengambil dokumen tersebut dan mengedarkan kepada pihak yang lain dengan niat, sedangkan dia tahu ada borang Kastam 1 dan juga ada borang Kastam 2. Kastam 2 ialah borang barang itu dibawa keluar. Dalam siasatan kita, kedua-dua borang tersebut ada. Tetapi yang dihebahkan adalah borang Kastam 1. Jadi niatnya ialah untuk mengenakan balik Perdana Menteri kerana Perdana Menteri membiarkan SPRM mengambil tindakan yang tegas kepada pihak Kastam. Jadi saya faham, saya harap tuan-tuan, apabila ditanya lagi sekali, jangan sedetail macam nasib bagi detail ni. You have only you, because you are MSC officer, I give you a privileged information. But unfortunately, in this country, everything become politics. Tindakan yang ikhlas, yang jujur, pada masa